Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya sebagai pemandu TEC Tusesna. Di sore hari ini sambil olahraga ya, karena dingin habis hujan, untuk mengeluarkan sebuah keringat tentunya tetap berkreasi. Jadi dengan sebuah hoki anti yang memang sudah keteteran ini ya, yang kerawatnya yang ada dalam pot ini memang rata-rata sudah banyak keteter di TEC, nggak ada pembantu. Jadi ya mohon dimaklumi, tapi tentunya tetap semangat. Sebelum dilanjut, seruput dulu kopinya. Tetap bersama kopi produk TEC, kopi Lampung tetap menjadi oke. Luar biasa namanya. Kopi tulen coy. Nah, dengan sebuah koleksi ini akan saya rubah mahkotanya, tapi ya perlu ini yang tumbuh dari samping yang tidak pada tempatnya ya ini ya. Jadi harus dibuang dulu. Jadi ini yang tujuannya, dengan sebuah koleksi hoki anti ini saya akan mencoba untuk memindahkan mahkotanya. Yang semula mahkota ada di Sumatera akan saya pindahkan ke Lampung mahkotanya ini. Karena apa? TEC berada di posisi tulang bawang barat Provinsi Lampung, tapi tetap Sumatera juga sih. Pokoknya tentunya tetap semangat. Jadi ini kalau untuk seperti ini keindahannya kurang nampak ini. Coba tak jelasin sedikit teman-teman ya. Ini terlalu menyerang ke bawah sehingga yang bagian atas mahkota yang terlalu tinggi ini enggak sesuai. Jadi kalau mau dibikin ya sebenarnya bisa sih sampai sini teman-teman ya, tapi ini masih hemat saya masih kurang pas. Jadi ini akan saya eksekusi biar nanti akan tambah lebih sempurna dipandangnya maksudnya. Jadi tentunya untuk memindahkan sebuah mahkota ini tentunya harus ada yang dikorbankan teman-teman. Jadi ini yang mahkota bagian atas ini akan saya korbankan. Nah, coba ini potong dulu. Nah, ini masih kurang semangat, kurang bagus ini karena masih terlalu panjang, jadi keseimbangannya masih kurang ya. Pokoknya tetap dipindah, kalau nggak dipindah tentunya masih kurang indah. Jadi mahkota harus dipindahkan ini teman-teman. Nah, sembari di sedikit dikurangi daunnya ya, nanti tentunya akan lebih jelas pemandangannya. Tadi udah saya potong satu mahkota bagian atas, ini tingkat dua mahkotanya saya buang lagi. Nanti bisa-bisa jadi mbutulin. Ya enggak apa-apa ya, namanya proses ini kalau kurang indah dalam pemandangan ini tentunya harus diproses ulang teman-teman. Harus seruput lagi kopinya. Itu caranya biar tambah semangat karena keluar keringat. Ya Allah, ya Robi, luar biasa namanya. Saat berkarya, berkoleksi, sambil seruput kopi, produk TEC semakin oke. Masih sekali lagi teman-teman. Nah, ini tinggal penuh pertimbangan. Ini terlalu pendek, harus dipendekkan lagi supaya kesannya akan lebih beda nanti. Nah, ini yang terakhir. Jadi udah dua mahkota tadi ya. Coba dikurangi satu lagi mahkotanya. Mahkota susul masalahnya, yang atas dikurangi ke bawah-bawah sampai habis nanti. Nah, ini juga harus dibuang juga ya. Ini. Nah, mahkota ini juga harus dibuang. Nah, ini dia, jadi butul mahkotanya. Tapi akan diperbaiki mudah-mudahan dengan tampilan yang setelah dibikin pindahkan mahkota akan lebih menawan hati. Ambil dulu kawatnya. Nah, kawat untuk membuat sebuah mahkotanya. Ini mungkin terlalu panjang enggak ya, saya kurang tahu teman-teman. Namanya diproses ulangi tentunya harus rubah tampilannya. Nah, ini akan saya rubah mahkotanya supaya akan lebih indah kesannya nanti. Sebentar teman-teman.
harus di center dulu. Kalau nggak di center nanti nggak jadi. Nah, ini dia. Nah, ini dia akan saya jadikan mahkota. Sebentar harus ditekan pelan-pelan, jangan sampai patah. Kalau patah ya nggak jadi mahkota lagi. Tahan napas. Ngeri aku. Ya bayangkan memindahkan mahkota ini tentunya sangat harus pakai tenaga dalam. Ya ditahan maksudnya. Luar biasa tenaga dalamnya dikeluarkan semua. Biar jadi mahkota, kalau nggak dikeluarkan nggak jadi mahkota nanti. Nah, sebentar teman-teman. Merah proses untuk pemindahan mahkota itu tentunya harus pakai mantra-mantra yang gitu. Kalau nggak ada mantra-mantra nggak bisa ini. Nah, mahkotanya ini nanti akan lebih indah tentunya. Nah, mudah-mudahan saja teman-teman. Yang bagian bawah dikurangi. Ini juga nah, begini cara memindahkan mahkota itu. Tetap masih kurang sedikit teman-teman. Coba digoyang lagi sambil ditahan. Nah, napasnya yang betul-betul luar biasa. Nah, tentunya nanti akan tampil beda kalau ini sudah jadi teman-teman. Karena tadi terlalu mepet ya, jadi ya tentunya nggak serasi. Ini nanti akan timbul atau muncul yang lebih serasi dibanding dengan yang tadi maksudnya. Ternyata juga ngos-ngosan teman-teman. Memindahkan mahkota itu nggak sembarangan juga ternyata. Dicukur dulu, dipruning ya daunnya biar nanti akan segera tunasnya keluar. Nah, ini masih kesuburan ini. Karena ya oke nanti kalau subur seperti ini, teman-teman daunnya akan selalu muncul dan muncul. Daunnya yang bertumpuk-tumpuk, tapi ini luar biasa karena kalau habis kehujanan dia akan muncul kilauannya. Nah, ini dibuang saja yang satu ini terlalu mepet. Nah, ya nggak apa-apa kalau nggak kurang begitu serasi nanti ya. Ini untuk bonsai rumahan. Tidak masalah teman-teman. Masih kurang bengkok lagi teman-teman. Ternyata luar biasa. Padahal sudah saya tekan sekuat-kuatnya, tapi dia masih bertahan karena nggak mau dia maksudnya itu. Nah, lagi ya. Ya kawat sisa ya seperti ini teman-teman. Ini yang dibutuhkan kawatnya pendek sekali. Mudah-mudahan dengan kawat ini pas. Coba sebentar. Masukkan ke dalam. Harus hati-hati nih. Nah, untuk membuka mahkota ini kalau nggak dibuka nggak akan kelihatan mahkota nanti. Kalau sudah dipindah atau digeser nanti akan nampak jelas. Kemudian yang satu ini, nah saya lihatkan sekarang. Nah,
caranya seperti ini, teman-teman. Kan sudah beda toh. Nah, nanti pasti. Nah, dikurang sedikit saja ya. Biar kelihatan agak terbuka, kalau tertutup kayak gini nanti kurang masuk fotosintesisnya ya, enggak begitu nyamleng. Nah, tentunya tinggal kerawat lagi. Sebelum lebih lanjut, diseruput dulu kopinya biar tambah semangat. Nah, ini dia. Ya, dengan demikian kegiatan di sore hari ini sudah finish. Untuk pemindahan mahkota Hokianti sekarang sudah tampil beda, tidak seperti tadi. Ini nanti mudah-mudahan agak dengan liuan ini akan kesini aja, jadi nggak mungkin kesini. Ya di sini aja, yang sini ada yang tumbuh harus dibuang gitu. Ini sudah ada yang naksir sebenarnya ini, tapi belum aja digeser. Oke, seperti inilah yang dapat saya sajikan dari channel TEC. Mudah-mudahan teman-teman, para sahabat semula masih tetap semangat untuk berkarya, beredukasi, berinovasi, dan berkreasi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.